Semuanya, jumpa lagi dengan Rans Family. Kali ini kami mau bikin konten, yaitu video tentang gimana sih buang sampah di sini. Di sini buang sampah itu adanya setiap seminggu sekali untuk sampah yang tidak di-recycle atau sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulang, jadi campuran gitu. Dan yang untuk recycle sekitar 2 minggu sekali. Nah, hari ini kita mau buang sampah yang recycle sama yang nggak recycle. Yuk, kita buang dulu sampahnya. Ambil botolnya. Ya, botolnya kita ambil. Terus kita mau ambil sampah recycle. Yuk. Ini Yumna bawa sampah yang bakal di recycle dan saya bawa yang nggak di recycle. Tong sampahnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling kanan itu yang hijau-hijau, itu untuk sampah umum. Hijau kuning untuk sampah recycle, kertas dan botol. Hitam dan kuning itu tadi untuk sampah kaleng aerosol yang bertekanan atau ada gasnya. Yuk kita buang sampah. Sini. Nih, Yumna buang sampah yang recycle. Recycle yang itu. Buang dek, ya. Nah, itu yang gak recycle. Oke, kita mau taruh sampahnya di depan situ. Nanti biar truknya yang ambil. Ayo. Oke, besok pagi sampahnya diambil sama siapa, nah? Cahnya. Sama om tukang sampah. Omnya sampah cahnya. Oke, sampah-sampahnya sudah kita taruh. Besok pagi-pagi bakal diambil sama tukang sampahnya. Kita lihat besok gimana sih truk sampahnya yang ngambil, apa sama ya sama di negara kita atau beda? Yuk, kita cek besok pagi. Sudah pagi, kita mau cek sampahnya itu diambil apa enggak. Ya, ya pasti di bank emang jadwalnya ya. Kalau di tempat saya jadwalnya itu setiap hari Kamis. Jadi setiap minggu diambil untuk sampah yang bukan recycle, yang sampah umum. Nanti minggu depannya lagi itu ngambil sampah recycle sama sampah umumnya. Jadi seling-seling. Minggu ini sampah yang umum, minggu depan sampah umum sama sampah recycle. Yuk kita cek, tadi pagi udah diambil sih sampah yang biasa, jadi tinggal sampah yang recycle-nya aja. Yuk! Nah, tetangga-tetangga udah pada ngeluarin sampahnya. Tadi pagi udah diambil juga yang warnanya ijo-ijo, yang sampah umumnya. Jadi tinggal sampah recycle-nya yang belum. Nah, truk sampah yang udah datang ada di sisi sebelah sana. Nanti dia akan muter untuk sampai ke depan rumah saya.
Nah, truknya udah nyampe yang bakal lewat posisinya di depan rumah saya. Kita lihat nih truknya kayak apa sih? Truknya di sini tuh bersih banget, nggak bau, nggak ada nyecer-nyecer air kalau di jalan gitu ya. Jadi andaikan ya di negara kita truk sampahnya begini, nggak perlu tutup hidung ya kalau lagi ada naik motor di pas lagi di belakangnya si truk ini kalau pas lagi jalan ya kan guys. Om supir truknya ini kerjanya solo karir ya, nggak ada partnernya. Partnernya ya si truknya ini. Kan kesian ya kalau di negara kita pakai ada yang lari-lari di belakang terus kepanasan itu temennya ya partnernya. Belum lagi pakai acara aus sambil makan es ganepo gitu ya. Kasian banget. Coba dibikin begini biar buang sampahnya tuh lebih teratur dan nggak berhamburan ya kan? Nih kayaknya sampahnya ada yang stuck atau nyangkut. Omnya agak lama banget ini turunin masukin ke dalam tong sampahnya. Nah tuh ada botol yang jatuh. Mau gak mau omnya ngambil sendiri dah. Manual turun ke bawah baru lempar deh. Oke deh, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten-konten yang kami bikin, untuk share, subscribe, like, dan komen video-video kami. Jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum.